Jadi saya dah fikir beberapa lagi yang diperlukan sekarang ni. Oh, boleh. Ada yang cadang, nak cadang? Berapa agak boleh? Tiga. Ini sana cadang berapa? Empat. Satu cadang tiga, satu cadang empat. Ay, melampau. Oh, PM10 ya, PMX. Baik. Kita dah lulus satu setengah. Jadi kita minta tadi 7. Okeylah. Saya lulus 5.5 juta ringgit supaya jadi 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seronok Nazmi, Menteri Sumber Asli dan Keselasrian Alam, Saudara Muhammad Tuan Hilmi, Pengerusi Tengkuasa Kerajaan Tempatan Kerajaan Negeri Kelantan, Tuwira Nur Azman, KSU Perumahan, Tun Indranik Nasaruddin, Ketua Pengarah Unit Penyelarasan, Tun Takiuddin, Ahli Parlimen, Dr. Hafizah Mustaqim, Adun Kota Lama, Amsul Rahman Nazri, Pengerusi Persatuan Peniaga dan rakan-rakan peniaga di Pasar Besar Siti Khadijah, Kota Baharu, Kelantan, Darun Naim. Alhamdulillah saya dapat bersama-sama. Patutnya makan ni santai lah di warung-warung, tapi itulah masalah bila Perdana Menteri datang. Dia bagi meja khas, lapik semua. Saya tak minta itu, saya nak mula nak ikut macam biasa. Saya kalau hari Jumaat, sebelum semua Jumaat, saya ke warung makan di meja yang sama, pinggan yang sama, kerusi yang sama. Tetapi Malih Pembandaran dan Kerajaan Negeri dan rakan-rakan sini, dia rasa sekali datang dia layan baik sikit. Jadi tak apalah. Saya ucap terima kasih. Saya datang ini sebenarnya seperti mana yang sudah tahu, selain daripada ke istana dengan Tuanku Sultan sebentar tadi, saya minta maaf tak sempat pergi salin pakaian. Tapi saya juga berhasrat untuk meninjau dengan pelaksanaan projek di negeri Kelantan, sama ada tebatan banjir atau bekalan air dan projek-projek pembangunan yang lain. Sempat saya bincang dengan Tuanku Sultan Kelantan, dengan Datuk Menteri Besar seperti tadi, dan pada kesempatan ini dengan KSU Kementerian dan Ketua Pengarah ICU dan Saudara Nik Nazmi, kita dapat pantau lagi beberapa pelaksanaan projek. Tentunya tak dapat saya lihat semua. Dalam kunjungan yang lalu saya lihat tebatan banjir, kerana projek tebatan banjir ini kosnya tinggi dan perlu disegerakan. Hari ini saya akan lihat juga tentang logik air, tentang kebekalan air bersih di negeri Kelantan, kerana kita tahu bahawa ada keputusan saya dulu, saya lulus 20 juta ringgit untuk beli pam. Tetapi pam yang sedia ada yang boleh dibeli itu tidak sampai ke permukaan air kerana masa itu kemarau. Dan sekarang nampak sudah dapat diadakan, dan kita sedang bincang Kerajaan Negeri, dan Kerajaan Negeri setuju baru-baru ini meluluskan laluan tanah itu. Dan saya ucap terima kasih, cuma minta segerakan. Dan ini projek rakyat. Dan dalam musim kemarau, pam itu mesti masuk, boleh pam air untuk kegunaan sawah padi terutamanya dan kebun sayur. Jadi soal ada yang tanya mengapa peruntukan lama tapi tak dapat dilaksanakan, itu kerana pam yang sedia ada itu tidak cukup dalam untuk bawa keluar air untuk kawasan sawah. Tapi nampaknya sudah selesai. Walaupun kadar di stesen pam Kemubu itu perlukan kelulusan daripada
kerajaan negeri. Jadi kerajaan negeri telah luluskan pada 18 September yang lalu, dan saya percaya KPICU dan kementerian akan teliti supaya dapat disegerakan pelaksanaan itu. Ya. Saya nak tegaskan bahawa peruntukan 20 juta itu dah lama diluluskan, tapi dia mengambil masa untuk pelaksanaan. Yang kedua, tentang pusat dialisis di Kelantan ini juga rekod kencing manis tinggi kerana gula dia lebih. Jadi saya harap di pasar ni kalau jual kuih, ya, tolong kurangkan gula sedikit. Kerana buat apa kita minta penyakit? Jadi tolonglah, sebab Malaysia ini di antara negeri yang paling tinggi penyakit diabetik. Ya, di Asia kita nombor 1-2 berlawan dengan Filipina. Bukan menang Oscar ke, menang emas di Olimpik, menang penyakit diabetik, penyakit darah ni gula, kencing manis. Jadi saya harap kita mulakanlah di sini. Kalau saya di pejabat Perdana Menteri, di jabatan Perdana Menteri, makan minum semua turun gula. Tinggal 20 sikit yang terlalu gula ataupun makanan yang tidak ada gula untuk kurangkan. Jadi kalau Kelantan kalau kata tak boleh ada gula, memang tak bolehlah perang mereka kerana semua gula. Tuan saya di Universiti Melayu dulu ajak kawan-kawan makan roti canai. Roti canai pun dia bergula. Tapi kalau di negeri-negeri lain, satu Malaysia ni tak ada orang makan roti canai dengan gula. Ha, jadi tak apalah kalau nak ada pun, saya minta lah supaya dikurangkan kerana penyakit ini sudah menjadi masalah besar. Terutama Kelantan, Negeri Sembilan, Kedah. Ini tiga negeri yang bersaing siapa dapat penyakit lebih banyak. Jadi mudah-mudahan kita bersaing untuk kurangkan, insyaAllah. Dan saya nak lihat sendiri kerana permohonan ada. Tahun lalu kita lulus RM500,000 untuk repair sikit-sikit bumbung ini. Dr. Hafizah dia bantah, dia kata tak cukup. Jadi tahun ini kita tambah RM1 juta. Dan tak cukup. Sebab masalah dawai, pendawaian saja cecah lebih dari RM2 juta. Jadi saya tanya kerajaan negeri, berapa sebenarnya peniaga seluruh di kawasan Pasar Siti Khadijah? Ada rekodnya sekitar 1,300. Tapi peniaga sebenarnya lebih dari itu. Ada yang mencecah sehingga 1,900. Dan di sini mengikut Sudah Nik Nazmi, dia jadi tarikan pelancong. Ada dua sebab. Satu, pasarnya besar. Keduanya, banyak wanita-wanita cantik berniaga di sini. Itu saya tak tengok, diberitahu oleh Nik Nazmi. Jadi, tapi kenyataannya memang jadi tarikan pelancong di sini. Jadi oleh itu, saya bincang dengan pegawai-pegawai di Kementerian Kewangan, di KPKT dan juga ICU. Kalau belanja bumbung masih bocor, saya tanya, saya kata bumbung dah repair, tapi tadi saya lalu tadi, dia kata tak, masih ada bocor. Dia saja Perdana Menteri nak melawat, dia bagi bocor. Jadi ada bocor bumbung. Elektrik wiring ni sudah begitu lama, dan kalau kita tak baiki segera, takut bahaya dari segi kebakaran dan sebagainya. Kemudian ada yang kata oleh kerana dia jadi tarikan pelancong, maka elok kita cat sedikit sebanyak supaya bagi cantik sikit, dan kebersihan mesti jaga betul-betul. Jadi untuk saya, bagi nombor saya, nombor satu kebersihan, dan kedua baiki tandas-tandas yang sedia ada, yang ketiga bumbung, yang keempat wire. Ha, tu kajam sekutuan tolong juga, janganlah kata tak, kita tak ambil berat. Kita ambil berat. Saya boleh baca di pegawai bagi ni senarai projek-projek yang Kelantan ini, kita bagi perhatian, saudara. Saya bagi tahu kepada tuanku Sultan, Perdana Menteri Besar tadi, memang tak benar kalau kata kita tak bagi perhatian. Kita bagi. Cuma keupayaan kita terbatas, dan kita minta hubungan itu baik supaya boleh kita kemukakan ikut salurannya.
Jadi 1.5 juta telah diluluskan sejak tahun lalu. Jadi saya dah fikir beberapa lagi yang diperlukan sekarang ni. Oh, boleh. Ada yang cadang, nak cadang? Berapa agak boleh? Tiga. Dan di sana cadang berapa? Empat. Satu cadang tiga, satu cadang empat. Ay, melampau. Oh, PM 10 eh, PMX. Baik-baik, kita dah lulus 1.5. Jadi kita minta tadi 7. Okey lah, saya lulus 5.5 juta ringgit supaya jadi 7. Ini besar, saudara, betul. Ini kenangkan keperluan 1,500 peniaga-peniaga di sini. Ya. Dan bila saya lulus, saya tidak mau jadi macam cerita PAM tadi. PAM tadi memang ada masalah. Jadi kalau lulus minggu ini, minggu depan Dr. Fiza ya, mana balik perbandaran, persatuan betul berbincang dengan balik perbandaran, dan saya minta ICU KPKT pantau supaya minggu depan dah siap di mana nak mula dulu. Yang saya tahu mula kebersihan, kemudian tandas, ketiga bumbung, keempat wiring. Untuk itu cukup dulu ya. Dan yang lebih sikit kita cat-cat supaya nampak cantik. Boleh itu ya. Dan saya minta pekerja-pekerja bagi kerjasama. Saya minta seperti mana kita dah ambil tindakan di beberapa tempat, di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur, kotor saja terus di saman dan ditarik balik lesen. Ya. Jadi minta maaf kalau saya ada kuasa, ini tentunya soal kerajaan negeri dan balik pembandaran. Tapi kalau di Kuala Lumpur, saya jaga, kita bagi dia wang kebersihan, kita buat gerai-gerai baru seperti itu sekarang dalam perancangan, ratus gerai-gerai Kuala Lumpur diperindahkan, dicantikkan dan juga dibersih, diberi kemudahan air dan sebagainya. Tetapi kalau dia bagi lesen itu kepada orang asing, kita rampas lesen itu. Ya, kadang-kadang dia bagi pekerja-pekerja asing, orang Bangla ke Rongki, dia boleh berniaga. Tapi dia tak boleh ambil lesen kita. Jadi lesen diberikan, kalau diberi yang kepada orang lain, kita rampas. Keduanya, kalau di tempat itu tempat sangat kotor, tak jaga kebersihan, kerana ada kesan kepada penghuni, maka sepatutnya lah, ini serah pada balik bandaran, sudah YB Ilmi itu putuskan, kalau boleh biar kita keras betul supaya seluruh negara ini kita dapat jamin kebersihan. Sudah tahu pelancong juga datang ya, bukan daripada Siam, banyak negara. Dan tahun ini penambahan pelancong masuk Malaysia hampir 100% ya. Jadi saya minta supaya soal kebersihan dan keselamatan pelanggan diberi keutamaan. Jadi 1.5 juta telah diluluskan, kita tambah 5.5 juta. Dan saya tegaskan sekali lagi, kita minggu depan mesti mula kerja supaya peruntukan awal saya minta Antara Kementerian Kewangan dan KPKT luluskan segera. KSU ya. Sebelum ini pasir projek pembangunan termasuk pasar Binjai telah diluluskan banyak 4 juta. Dah selesai. Kemudian juga saya tak salah saya pasar Putih 7 juta. 4 juta juga telah diluluskan. Yang lain projek perumahan Kaduk 140 unit. Yang lain tak payah saya baca, bukan saya tak apa baca, sudah baca dalam surat khabar besok. Nanti bila baca banyak dia kita propaganda pula. Tapi yang penting hari ini soal pasar besar Siti Khadijah. Jadi saya minta sangat-sangat, saya tidak mahu tertangguh. Betul tak orang kata kita umum, kemudian 4 tahun lagi baru nampak bergerak. Jadi minggu depan tindakan
dan KPICU akan bagi laporan kepada saya akhir minggu depan. Kemudian pelaksanaan itu dalam keadaan segera. Kalau perlu tender pun kita bincang dengan Malik Perbandaran Kerajaan Negeri supaya tender itu dipercepatkan. Dia tidak tender biasa, dia harus dikatakan tender cepat. Maknanya ikut tender, tak ikut tender ni bahaya. Saya ada pengalaman ni, ambil alih kerajaan ni, tak tender ni wunding-wunding ni tak boleh. Wunding-wunding ni dia sakau banyak. Jadi lebih baik kita tender, kita ikut peraturan, syarikat yang berupaya, kos yang rendah dan laksanakan. Saya nak ambil kesempatan hanya bincang soal itu saja. Jalan doakan kata Allah SWT, negeri ini kekal aman, kerajaan kuat dan pembangunan berjalan dengan baik. Pelaburan datang tadi pagi, Google, saya lambat datang ini sebab Google umum datang untuk melaksanakan projek pelaksanaan, bukan umum, pelaksanaan 10 bilion ringgit di Malaysia. Ya. Dan dulu paling kuat kita dikecam kena ringgit lemah. Sekarang alhamdulillah ringgitlah meningkat tinggi. Jadi sebab tu saya terkejut tanya tadi dengan YB Hafizah ada, Taki ada tadi. Bila tanya sayur lebih murah. Ini banyak item yang lebih murah dari dulu sebab ringgit kita dah kuat. Bila kalau ambil daripada Siam harganya turun. Saya ucap terima kasih kerana di Kota Baru ini beda dengan pasar-pasar di banyak tempat lain termasuk di Kuala Lumpur dan Selangor, dia bawa beli barang murah pun dia tak mau turunkan. Tapi di pasar besar Siti Khadijah ini orang lebih lurus dan ikhlas. Bila ya, bila harga turun diturunkan. Tadi saya tanya sayur, buah-buahan, banyak item yang turun harga. Dan saya harap perkara ini akan disiarkan. Saya nak pasar-pasar lain belajar daripada pengalaman dan sikap peniaga-peniaga di pasar Siti Khadijah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.